Jembatan Kalipurno meluap. Ada bambu, barongan bambu masuk ke dalam bawah jembatan. Banjir bandang dulur, banjir bandang. Itu anjlok itu. Itu anjlok itu. Apa? Itu. Nah aku. Alah, aku juga. Posisi jembatan Sutojayan. Wes, banjir bandang. Terus lek nandur tebu kon ngelosne, Makde, kata-katane wong-wong iki. Jembatan Unut. Jembatan Kalirau Sutojayan. Sedrong. Yey. Yey, ya, terus. Ini petugas bersama petugas BPBD mengevakuasi warga dibawa ke tempat pengungsian. Ini dibawa ke kelurahan Sutojayan. Nah, ini kilo kaya Bengawan Solo wisan. Yo, lho. Nah, kowe angel. Nah, iki. Kilo celakan. Nah. Hello guys. Hari ini kita kebanjiran, guys. Wah, parah banget ini banjirnya sampai ke pinggang orang dewasa. Wah, iya ini guys, banjirnya sampai jeru guys. Banjir gede. Kita bisa lihat itu di belakang saya itu. Wah, luar biasa guys, banjirnya besar. Diimbau kepada mama yang lagi kebanjiran, maskernya supaya dipakai atas bawah itu. Maskernya dipakai ibu yang di tengah sawah. Nah, maskernya dipakai. Awas itu. Ada Pak Yusuf loh ya. Hati-hati maskernya digawe. Ngoyur. Posisi pulang perapatan di Jawa. Jembatan Rejoso banjir, kendaraan tidak bisa melintas. Selamat pagi, Komandan. Mohon izin melaporkan situasi terkini, Komandan. Mohon izin Babinsa Kelurahan Sutojayan, Komandan, melaporkan situasi saat ini di lingkungan Gondang Legi, khususnya RW 6, RW 7 sudah lumpuh total, tidak bisa keluar. Mohon bantuan kalau memang ada perahu karet segera diluncurkan ke RW 6, RW 7.